إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال مالك رحمه الله تعالى: واعلم انك عني وبعلومي في الدين عني. قال مالك رحمه الله تعالى بمده يمغامل دليل dengan dia situ. Wal mustadillu bihi, dan orang yang mengambil dalil dengan dia. Ini sambungan daripada matan dulu. Iaitulah syaitan baina man yastadillu bihi au yastadillu alaihi. Syaitana baina man yastadillu bihi wa baina man yastadillu alaihi. Makna sangat jauh. Syaitan itu dipanggil isim fi'il madhi dengan makna ba'udah, makna jauh sangat. Yang mengambil dalil atas segala kainat mereka itu, yang wasil mereka kepadanya. Dan di antara orang yang mengambil dalil atasnya, makna yang mengenali Allah Ta'ala, kemudian mengenali makhluk. Dengan orang yang mengenali makhluk bermula Tuhan. Ya, daripada atas ke bawah dan bawah ke atas sendiri. Kita raki dengan tadadli. Maka dia sambung di sini. Bermula ia mengambil dalil dengan dia itu. Dikenalnya hak bagi ahlinya, iaitu yang al-wajib al-wujud bagi zatnya, yang asli pada wujud tiap-tiap mawujud, bagi mustahak iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bahasanya terlebih nyata ia daripada yang jaiz, kerana dalil akli atasnya, kerana bahasanya dipahamkan wujud kemudian maka ditanggungkan atasnya mawujud, dipaham dalam wujud melainkan bahawasanya ia wujudul mutlak. Tiada muqayyad. Dan mika itu mewajibkan kamalnya pada tiap-tiap wajah. Dan barang yang lazim bersifatnya dengan segala kamalat, kemudian daripada kamalat segala sifatnya itu, zuhurlah asar. Maka dikenal mawujud daripada wujud, dan segala sifat yang demikian mawujud, kemudian maka dikenal segala af'al daripada segala sifat. Dan disabitkan perkerjaan yang ia hudusul kaum daripada wujudil asli, iaitulah ijadul haq, dengan kemurahan hak dan fadlinya dan zuhur makhluk itu daripada asar wasafnya dan fi'li. Dan wal istidlalu alaihi min adamil usuli ilaihi, dan mengambil dalil atasnya daripada ketiadaan sampai. Jadi sini disebut bermula ia mengambil dalil dengan dia. Mengambil dalil dengan apa? Dengan dia ay billah, dengan adanya Allah Ta'ala wujud segala makhluk. Berbeza yang mengambil dalil adanya makhluk, ya, maka dinampak wujud Allah Ta'ala. Orang yang mengambil dalil dengan makhluk baru dia mengenali Tuhannya. Itu makam syariat di peringkat bawah. Ada pun yang mengambil dalil dengan dia, dengan Allah, ya, dia mengenal Allah Ta'ala dengan Allah,
dari Allah, dengan Allah dan kepada Allah Ta'ala. Maka dikenal hak, yakni Allah Ta'ala. Istilah sufi dipanggil al-haq bagi ahlinya, iaitu Allah Ta'ala itu yang wajib al-wujud. Maksudnya yang wajib al-wujud, yang kewujudan Allah Ta'ala ini ialah taraf dia wajib. Wajib apa sini panggil ni? Wajibul akli. Adapun makhluk seluruhnya, taraf kewujudan mereka adalah jaiz, bukan wah, bukan wajib. Mana jaiz? Harus. Harus mana apa? Ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamu. Wujudan dia tu harus ada, boleh akal terima. Tak ada kita pun akal terima, tak ada apa. Dia boleh menerima ada dan tiada. Ha. Jadi tidak kuat. Kewujudan dia tidak mesti. Adapun kewujudan Allah Ta'ala mesti. Wajib. Apa makna wajib sini? Ya, ini bukan wajib syar'i. Wajib syar'i maknanya ma yusabu ala fi'li wa yu'akabu ala tarkih. Benda yang diberikan ganjaran pahala yang besar bila kita lakukan dan diazab apabila kita meninggalkan. Itu wajib syarak. Mana tuan perwajib atas kita. Yang di sini wajib akal, bukan wajib syarak. Apa mana wajib akal? Ma la yutasawwaru fil akli adamuhu ay intifa'uhu. Barang yang akal kita tak terima ketiadaan ini. Kalau kata tak ada, akal tak terima. Dia mesti ada. Itu mana wajib? Wajib akal di sini. Bukan wajib syarak. Berhubung dengan masalah mengenal Allah Ta'ala dengan dalil, ia peringkat ilmu yakin. Itu dipakai dalil adli. Dalil adli. Jadi martabat yang jauh. Wajib dengan jaiz. Wajib dengan harus. Kita tak ada pun tak apa. Akal terima. Ada pun wujud Tuhan tidak. Martabat yang terlalu tinggi. Tidak diterima oleh akal ketiadaan. Sebab wujudan dia adalah asli. Bagi zat dia itulah asal pada wujud. Tiap-tiap mawujud. Dia sendiri asal. Mana wujud dia adalah asli. Ada pun wujud makhluk. Ya, bukan asli. Wujud dia ialah arif. Arif mana pun baru datang. Ya, sekira-kira ditentukan oleh Allah dengan taksis iradat dia. Sebab tu kita ada apa? Surat beranak. Surat beranak. Kita ada surat beranak. Maknanya tarikh lahir. Bila? 60 tahun 70. Sebelum tu dia tak ada. Jadi ada kita tu baru datang. Ada pun ada Tuhan bukan baru datang. Asli. Asalnya memang. Dia tidak pernah bertemu dengan ketiadaan. Jadi zat dia tidak memerlukan kepada sesiapa, maka dipanggil zat dia mutlakun. Mutlak mana terlepas dari ikatan. Ada pun wujud makhluk, wujud kita semua ni, wujud kita bukan mutlak, wujud kita muqayyad, mana diikat. Siapa yang mengikat? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengikat kewujudan semua makhluk. Adanya bila, di mana dia lahir, apa rupa dia lahir, ya, bila dia mati, tanah kubur dia, rezeki dia, banyak semua dah siap. Mana wujud makhluk keseluruhan dia muqayyadun billahi, diikat dengan Allah Ta'ala setiap saat, tidak lepas. Kalau tuan kekat madat dia habis kita. Itu taraf wujud yang terlampau jauh. Itu asli pada wujudnya tiap-tiap mawujud. Bagi mustahak. Mana wujud semua makhluk berasal daripada penentuan Allah. Bukan asal mana diambil daripada juzuk zat Tuhan, bukan. Itu syirik ni etikat itu. Bagi mustahaknya, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bahawasanya terlebih nyata ia daripada yang jaiz, yang wajib dengan yang harus. Mana lebih terang, mana lebih hebat, mana lebih tinggi, yang wajib lah. Ya, dia asal. Kita ni baru datang. Kerana dalilul akli atasnya. Kerana apa dalil akal? Kerana sesanya dipaham wujud kemudian, maka ditanggungkan atasnya mawujud. Wujud kita ni maknanya kemudian, ya, atasnya ditanggungkan mawujud. Tiada dipahamkan dalam wujudnya melainkan bahawasanya wujud Allah Ta'ala ni adalah wujudul mutlak.
tiada muqayyad. Wujud dia itlak. Makna apa itlak? Dilepaskan daripada ikatan. Kewujudan Allah Ta'ala dia tidak terikat dengan sesiapa. Itu maksudnya. Adapun wujud, semua makhluk terikat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wujud yang terlepas dari ikatan dengan wujud yang terikat. Orang yang bebas dengan orang yang ditawan. Mana tinggi martabatnya? Tentulah yang bebas. Ya. Yang terlepas lebih hebat daripada yang terikat. Nah, maka kita ni terikat. Allah Ta'ala yang mengikat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu. Mana kita terikat. Dia menjadikan. Wa ma ta'malun. Dan perbuatan kita sendiri. Melihat, bercakap, mendengar, berjalan. Semua daripada dia. Nampak apabila terang kalbi dia. Kurang nampak apabila cermin hatinya malap. Terus tak nampak kalau cermin hati dia buta terus. Orang kafir langsung tak nampak. Ya. Baik, sekarang peringkat keimanan. Peringkat awal dipanggil yakin bil ilmi. Dia yakin dengan keterangan daripada Al-Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi, maka dikenali iman itu dipanggil ilmul yakin. Peringkat pertama itu ilmul yakin. Mana dia yakin bil ilmi. Satu, itu paling bawah. Dia naik yang kedua, ainul yakin. Dia mengenal bil kashfi, bukan bil dalil. Kalau ilmu yakin, dia mengenal bil dalil wal burhan, dengan dalil-dalil keterangan dari Quran dan hadis yang menggunakan akli, akal. Ya, sebab akal, bila idrak dengan akal dipanggil ilmu. Kalau idrak dia dengan qalbi, itu dipanggil hikmah. Kalau idrak dia dengan tadi dengan apa? Sir, ya, dengan ruh, apa itu dipanggil sebagai apa? Muka syafa, ataupun dipanggil sebagai ya firasah. Jadi peringkat-peringkat. Benda yang kita dapat tu tengok peringkat. Peringkat paling bawah dia dapat dengan ilmu, menggunakan akal. Lepas tu dalam Usuluddin dia guna apa? Hukum akli, mengisbatkan dan menafikan. Hukum tu dinafikan dan isbat menggunakan nikmat akal yang Tuhan beri. Hukum mana apa? Isbatu syai' li syai' au nafyuhu anhu. Itu makna hukum. Hukum maknanya apa sini? Isbatu syai' li syai' au nafyuhu anhu. Isbatu syai', kita mengisbatkan sesuatu. Li syai' bagi sesuatu. Kita isbatkan apa? Ketuhanan bagi siapa? Bagi Allah Ta'ala. Au nafyuhu anhu, atau hukum mana kita nafikan sesuatu. Daripada sesuatu kita nafikan segala naqais, segala kekurangan di sesuatu, di siapa? Di zat Allah Ta'ala. Mana kita isbatkan segala kesempurnaan milik Allah. Ya, itu mana hukum. Kita menafikan bahawasanya segala kekurangan di Tuhan, itu hukum. Maka kita isbat dan nafi itu berdasarkan nas daripada Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi SAW. Walau bagaimanapun digunakan apa? Dia telah akal. Menggunakan akal itu ilmu. Adapun di sini dia bukan menggunakan ilmu lagi. Dia naik seperingkat lagi, dia menggunakan akal qalbi. Mana makrifat yakin an-nasyi', yang jadi ia daripada apa? Daripada kashfin. Mana pembukaan qalbi dia dibuka. Sebab ada manusia akal dia tak buka, qalbi belum lagi. Dia tahu Tuhan tu melihat, tapi kalbi dia Tuhan tak buka, dia tak perasan Tuhan melihat dia. Dia berjalan macam tak ada orang tak lihat. Kalau orang tanya dia boleh jawab, eh, Tuhan melihat. Allahu yattasib bil ilmi, Allahu yattasib bil basar. Ya, Allah bersifat dengan ilmu, Tuhan bersifat dengan melihat, basar, dia tahu. Tapi kalbi dia belum terbuka. Sebab kalbi terbuka, banyak hijab. Kekotoran-kekotoran cermin hati itu masih menutup. Itu beza dia. Ya, orang yang mana cermin hati telah jernih terang dengan orang yang cermin hati tak berapa terang. Itu beza, membezakan tangkapan makrifat berbeza. Ya, kalau terang kalbi dia, lagi terang makrifat dia. Lagi atas lagi dia naik. Lepas daripada apa? Kalbun naik pada sir. Itu dia mengenal Tuhan lagi, bukan lagi dengan dalil. Dia naik atas lagi, iaitulah dengan apa? Dengan kashfin, bahkan dia naik terus kepada musyahadah, bisyuhud. Ya, al-yakin nasyian.
Dia jadi daripada min syuhudillah, dibukakan kalbi, musyahadahkan. Ini peringkat yang paling ketiga. Itu dia panggil haqqul yakin. Jadi pengenalan tu sama. Kita mengenali Kaabah dengan ilmu. Ya, bahawa Kaabah tu mawujud. Duduk di mana dalam Quran semua dah cerita. Di Makkah al-Mukarramah. Ada pula ajaran sesat kan, kata bukan Makkah. Tempat lain asal macam-macam kan. Ya, ada banyak kan. YouTube banyak ajaran sesat kan. Ya, tak dikawal kan, kerajaan tak kawal. Ya, macam nak tulis tu boleh sebentar. Ya, sampai orang hentam sahabat pun Sayyidina Uthman pun dia. Quran ni ada campuran, kata Sayyidina Uthman pernah ubah. Ish, Masya Allah, dahsyat. Tak ada apa-apa orang boleh baca. Bahaya sekarang. Ini fitnah akhir zaman. Dia mengenal dengan dalil. Bila kita pergi Mekah, dibuka di pintu Masjidil Haram, kita pun nampak Kaabah yang kita dah yakin. Macam perasaan dia, tu dah rasa dan lagi kuat. Ya, dengan lagi dia pergi dekat lagi, dia tawaf, dia peluk ni Kaabah. Lagi sama dah, tak sama. Dia berdakap kendak dia Kaabah, dia bermunajat, ya Rab, ya Rab kan. Dengan dia hanya tahu saja Kaabah terwujud, ya, dengan dia berasa. Maka bila orang sebut je Kaabah, bagi orang yang sedah pandang dia rasa lain. Bagi orang yang dah dakap dulu, dia rasa betul. Dada dia dengan Kaabah itu punya rasa. Mengenal dengan rasa hati. Kalau dia kuat lagi, dia panggil sir dalam lagi. Maka pengenalan ini membawa perbezaan, ya, rangkapan hidup insan. Kalau dia kuat lagi makrifat dia, lagi dia punya ibadat lagi kuat. Sebab apa? Sebab ini mempengaruhi kalbi, ya, dan dalam mana tadi. Dengan hanya mengetahui sahaja. Ya, dia tak sama tu. Di sini dia buat dua dalil. Ya, dua kumpulan. Ya, ya, satu dia panggil may yastadillu bihi. Satu lagi may yastadillu alaihi. Orang yang bagi dalil dengan Allah Ta'ala. Ya, dengan Allah. Billah. Dengan orang mengambil alaihi Allah Ta'ala. Dia ambil benda lain atas mengenali Tuhan. Itu dalil daripada makhluk. Bermakna kalbi dia masih ada memandang makhluk sebagai dalil. Itu jauh. Dia kenal tapi dia jauh. Yang ini masuk lalai. Orang yang mengenal Tuhan dengan dalil, tidak dengan rasa hati, yang ini yang banyak tersumbat dalam neraka. Dia kenal Tuhan, tapi kenal dia bil ilmi saja, pakat. Maka dia masuk neraka. Kemudian dia keluar balik. Dia masuk keluar balik ni lain ni. Dia kenal Tuhan, ada akidah. Tapi dia masuk neraka sebab apa? Sebab dia lalai. Ya, dia ada yakin Tuhan, lepas tu dia buat maksiat. Sebab apa dia buat maksiat? Dia tenggelam dengan kelalaian. Sebab apa dia tenggelam dengan kelalaian? Sebab makrifat dia belum bijak kepada musyahadah. Makrifat dia hanya sebagai akidah saja. Akidah ni pegang. Dia bukan nak pegang, nak rasa. Ya? Kita beli makanan, pegang. Kita beli buah durian, dia pegang. Maksudnya, tak nak makan? Tak. Saya nak pegang ni. Buah ni spesial lain. Ya? Dia beli, pegang, tu buka, waktu makan, baru dapat rasa. Yang dia kata, durian ni meleleh-leleh. Sebab dia dah rasa. Yang ni sebut durian, dia rasa dia pegang. Duri tajam tu. Ya? Beza dia kenal Tuhan dengan sekadar ilmu. Dia boleh bahas dalil gini-gini, nampak kehebatan Tuhan. Rasa dia berjalan tak terasa dia Tuhan. Dia berjalan nampak diri dia lagi. Dia semayang tu dia nampak diri dia lagi. Selagi kita nampak diri kita lagi, rasa diri kita, orang mahjub, terhijab dengan Allah Ta'ala. Ya, sebab Allah Ta'ala jelas dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan ma ta'malun, ma masdariyah. Maknanya apa? Amalku, segala gerak diri kita, dia ada perasaan, ada rasa dah. Kita berjalan ada rasa dari dia. Kita buat ibadat ada rasa dari dia. Atau kita rasa dari kita. Sebab tu bila rasa dari kita, dia tak selamat. Dia akan datang afat penyakit dalam riak, ujuk, sumah. Sebab dia nampak dia. Tapi kalau dia nampak kebesaran Allah Ta'ala dengan cahaya nur yang terbuka di kalbi dia, padam dia. Sebab mengenal diri sebenarnya ada ia, tiada engkau. Kan? Pusat tiga dia dulu. Itu ada ia, tiada engkau. Haa, itu dia. Bayi yang kau bentar, bayi yang ke-14, surat 3. Ya? Ha, ada ia, tiada engkau. Inilah dia kata, kesudah-sudahan adab, kena bahawa yang dikehendaki hak kita ada. Yang Allah Ta'ala nak kat kita ni apa? Bahawa ada ia, tiada engkau. Bahawa ada ia, tiada engkau. Mana nampak kebesaran dia, keagungan dia, wujudan dia, pengawasan dia, yang ada dia, semua dia.
Ya, jangan syirikkan pandangan kita dengan dia. Jangan syirikkan diri kita dengan dia. Ya, syirik apa dipanggil syirik? Syirik bin nazar, bukan syirik bin i'tikad. Ya. Syirik i'tikad lain dah. Syirik i'tikad tu macam orang kafir dulu. Tu i'tikad dipadam terus. Meletup mentol tadi tu kekal dalam neraka kalau dia tak bertobat sampai mati. Ya, sebab syirik tu ada tiga bagi. Ya, syirik paling besar sekali asyirkul jali ialah syirku billah. Dia menyungutukan Tuhan dengan akidah bahawa dia tidak mengiktikadkan keesaan Allah. Dia syirikkan Tuhan dengan patung berhala dan sebagainya. Itu kafir terus. Ya. Itu batal i'tikad. Yang kedua, yang ni dia selamat. Tapi dia syirik dalam amal dia. Syirik bin nazar. Dia masih nampak-nampak diri dia. Kalau tanya dia tahu Allah Ta'ala sifat ketuhanan dia, tapi dalam merasa dia rasa dia lagi. Ha, yang ni yang timur riya, ujub, sumah. Ini syirik khafi. Syirik ini tidak membatalkan akidah, tapi dia membatalkan pahala amal. Sawabul amal Nabi Tuhan tolak. Sebab dia akan pergi tidak ikhlas. Dia nampak diri dia pun datang penyakit riya dan sebagainya. Dan syirik yang paling halus sekali asyirkul khafi. Ya, syirik yang tersembunyi ayat dia ni. Memandang diri wujuduka syirkun khafiyun la yuqasulam. Itu dan hikam Ibn Ruslan Ad-Dimishki dia kata apa? Memandang diri kamu tu syirik yang khafi. Maka dia membatalkan apa sini? Dia membatalkan sidqut tawajjuh. Kejujuran, kelazatan kita menghadap Tuhan tu rosak, tak dapat. Ya. Jadi kalau padam ketiga tu boleh duduk sini. Itu makna mengenal diri sebenarnya. Bila kenal diri tak ada ia. Tak ada di mana? Tak ada di mulahazatul qalbi. Bukan tak ada pada nazar pandangan luar dengan luar nampak tadi. Keperasanan qalbi. Sebab orang bila dikasih tu dia perasan. Bila dia takut dia perah, dia perasan. Ya, dia perasan bila dia buat dia rasa takut. Ish, yang perasan bos dia, dia perasan. Tapi kalau dia tak perasan bos dia tengok dia, ah dia main. Ah, itulah keperasanan qalbi dipanggil syu'urul qalbi billah. Orang yang ada syu'urul qalbi dengan Allah Ta'ala, maka hati dia akan bersih. Dia akan dapat kenal siapa diri dia sebenarnya. Tapi kalau dia tak ada syuur, dia duduk dalam ghaflatul qalbi. Qalbi dia lalai. Dia yakin tapi lalai. Itu maksudnya. Ya? Maka selalu terbabas, terbabas. Allah. Maka di sini duduk perbezaan. Ya, taraf makrifat dan taraf amalan. Dan kualiti amal. Bahawa orang yang betul kenal Tuhan, hati dia tidak berpaling selain daripada Ta'ala. Hati dia terus bertumpu ke Tuhan. Ya, sebab dia dah kenal. Bila dikenal Tuhan yang maha segala-galanya, sudah tentu hati dia tak akan pergi ke tempat lain. Ya. Tuhan maha segala-galanya, maha kaya, maha besar, maha agung, maha cantik, maha segala dia punya. Ya, tiba-tiba kita nak pergi menghadap kepada hamba yang fakir, yang hina, yang bangsat. Mana boleh? Kalbi dia nak benda yang paling hebat, maka siapa lebih hebat daripada Tuhan? Kalbi nak menghadap pada kaya, siapa lebih kaya daripada Tuhan? Kita bukan kaya, kita tak ada milik. Yang ada kat kita bukan milik kita pun, pinjam. Ya. Sampai masa dia gentap, dia balik itu. Dan nyawa kita pun semua pun dia ambil balik. Jika dia kenal sebenarnya kenal Tuhan, maka dia akan kenal siapa diri dia. Dia kenal Tuhan yang bersifat dengan Qadir, maka dia kenal diri dia Al-Ajiz, lemah. Dia kenal Tuhan tu Ghaniyun, maha kaya, maka dia kenal diri dia Al-Fakr, fakir. Ya, bila fakir dia akan terasa kefakiran. Bukan i'tikad, terasa. Bila terasa kefakiran, maknanya dia terasa keterikatan dia dengan Allah. Itu penting. Ya, merasakan keterikatan seluruh makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah hasil daripada dia mengenal kefakiran diri dia dan dia mengenal kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Tuhan yang menghulurkan segala. Dia mengambil, dia fakir. Ya, antara. Sebab dia suruh kita fakirkan bahawa dia akan dapat madad. Tahakkak bifakrika ya mudduka bihina'id. Tahkikkan kamu memandang fakir kamu. Keberhajatan, keterikatan, ketersangkutan kita dengan Tuhan. Barulah kamu kenal dan dibantu kamu oleh Tuhan yang maha kaya. Dan disabitkan pekerjaan yang ia hudusul kaun. Hudusul kaun makna baharu sekalian makhluk. Selain daripada Allah Ta'ala dipanggil apa? Makhluk. Maka Allah Ta'ala dipanggil apa? Khalik, teregu itu. Khalik mana allazi khalaqa, yang mencipta, yang menjadikan.
Regu dia apa? Makhluk. Apa makna makhluk? Allazi khuliqa, yang dicipta, yang dijadikan. Ya, maka khaliq tunggal dia. Makhluk seluruh lain daripada Ta'ala dipanggil makhluk. Atau dipanggil hadis, ini panggil hudus. Hudus mana apa? Yang bersifat dengan hudus dipanggil hadis. Lawan hudus apa? Qadim. Ya, kidam. Lawan hudus, kidam. Yang bersifat dengan kidam dipanggil qadim. Itu beza antara kidam dengan qadim, hudus dengan hadis. Ya. Nama dengan Majlisuddin, hudus hadis pun tak beza. Hudus sifat, kidam sifat. Yang bersifat dengan hudus dipanggil hadis. Yang bersifat dengan kidam dipanggil qadim. Itu beza. Kalau kata sebut qadim, sebut kidam mana satu. Ya. Qadim isim, hadis isim. Ya. Hudus tu itu sifat. Tiap-tiap yang bersifat dengan hudus dipanggil hadis. Tiap-tiap yang bersifat dengan kidam dipanggil qadim, qadimun. Baik. Sekarang disebut sini disabitkan pekerjaan yang ia hudusul kaun. Semua makhluk ni adalah sifat dia hudus. Apa makna hudus? Ma sabaqahul adam wa lahiqahul adam. Dia kena faham takrif-takrif yang ulama guna. Betulah kita baca pening apa benda dia cakap. Hudus makna ma sabaqahul adam wa lahiqahul adam. Barang yang kewujudan dia ni didahului oleh adam. Ain dan mim. Adam bukan alif dan mim. Itu Nabi Adam. Alif dan mim tu Nabi Adam, bukan tu. Ain. Ain dan mim. Adamun mana ketiadaan. Barang yang didahului oleh ketiadaan. Kita semua ni ada asal ketiadaan tak? Ada soal mana? Kada tuan-tuan tak ada soal mana? Eh? Maknanya bila soal mana kita ada asal. Masa bakahun Adam, barang yang didahului oleh ketiadaan. Selain dari Allah, sifat dia apa? Itulah dia. Asalnya tiada. Mana didahului oleh ketiadaan. Ketiadaan yang mendahului bagi wujudnya dipanggil dalam istilah usuluddin Adamus sabiq lil wujud. Adamus sabiq lil wujud. Ketiadaan yang mendahului bagi wujud sesuatu. Kita ada. Ya, tapi kita didahului oleh ketiadaan. Kita terlahir tahun berapa? 50. Maka tahun 40 kita tak ada. Jadi kita didahului oleh ketiadaan. Kita dipanggil mana Adam sabiq, ketiadaan yang mendahului. Kemudian dipertemu balik dengan Adamul lahiq. Adam mana ketiadaan lahiqun yang menemui kita, apa dia? Maut. Tuan letak umur kita 40. Ya, dia lahir tahun 40. Umur dia 40, dia pun katam umur 80. 80 malaikat maut taik nyawa dia. Jadi dia didahului oleh ketiadaan yang mendahului bagi wujud dia dan dipertemu dengan ketiadaan yang menghubungi kewujudan dia mana mati. Maka yang bersifat ini dipanggil hudus, hadis. Ya. Apa tarikh hudus? Barang yang didahului oleh ketiadaan dan akan bertembung balik dengan ketiadaan. Benda ini berlaku kepada masiwallah selain Allah makhluk. Inilah sifat kita. Adapun Allah sebalik, Allah Ta'ala bukan hudus. Dia qadim. Qadim bermakna sedia. Mas, dia masukkan kidam ibaratun anna fil adam sabiq lil wujud. Itu makna kidam. Ya. Kidam terjemah dia, orang Melayu terjemah apa? Baharu. Makna dia. Ya, tu terjemah arti makna dia tu. Makna kidam ialah apa? Ibaratun annafil adam sabiq lil wujud. Mana bila kita itlak saja kidam atau Ta'ala terus kita nampak. Ibaratun annafil adam sabiq. Mana zat dan sifat Ta'ala ternapi, didahului oleh ketiadaan. Mana zat sifat Tuhan dia tidak didahului oleh ketiadaan. Bermakna ada dia asliyun asal. Adapun kita tidak berlaku begitu. Ada kita didahului oleh ketiadaan. Mana asal kita tak ada. Bila tak ada nak jadi ada, kena ada mujid, orang yang mengeluarkan. Mana kita yahtaj ilal fa'il, berhajat kepada pencipta. Sebab tu bila dijadi berhajat aja, maka tak layak dia dipanggil Tuhan. Tiap-tiap benda yang ada sifat ni berhajat, maka itu bukan Tuhan. Patung yang disembah tu hajat tak?
Asal tak ada guna wauki macam-macam. Dia warna seperti warna hitam macam-macam. Ya, dia punya janggut berpusing macam-macam mereka. Itu agama ra'i, agama ikut kepala otak. Ya, semua tu asal tak ada. Maka batal tu tak boleh dipanggil Tuhan. Sebab tu tak boleh kita tanya siapa jadikan Tuhan. Tu soalan salah. Bila kita nak isbatkan Tuhan, jangan tanya siapa jadi. Kalau dia kena jadi, itu bukan Tuhan. Tuhan penjadi, bukan dia jadi. Kalau dia kena jadi, bermakna asal dia tak tak ada. Bila tak ada, lemah. Itu bukan Tuhan. Ya, faham? Itu beza antara hudus. Hudusul kaun, makna baharu sekalian alam ni. Ya, baharu sekalian alam ini menunjuk betul-betul akan sifat Allah, iaitulah yang bersifat dengan kidam sedih. Zat yang bersifat dengan sedia kidam wal baqa kekal. Lawan bagi kita asal tak ada kemudian tak kekal. Maka zat Tuhan itulah dia. Itu dipanggil wujud yang zati. Lawan dia wujudul majaz. Wujud makhluk dipanggil wujudul majaz. Ada tapi sandar saja, bukan hakikat. Macam bayang kan, kita kata ada hakikat tak bayang. Nampak ada tapi super tak ada. Kita bergerak dia bergerak, kita diam dia geram. Ya, itu maksud dia terikat. Bagi wujud yang terikat dipanggil majaz. Wujud yang mengikat atau wujud yang hakiki, wujud Allah. Dia mengikat segala-galanya. Yang terikat ialah segala makhluk, yang mengikat ialah Allah Taala. Benda ni yang kita nak selalu apa? Faham. Bila sebut dia Allah, 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 kita nampak benda ni. Ya, dia zat wajib wujud yang mengawal segala-galanya. Segala-galanya dari dia. Yang lain semua dulu habis bawa tenggelam bawa dia. Bawa tenggelam. Di tenggelam yang lain betul-betul nampak dia terpanggil fana. Fana apa? Anta berdua azamatillah, terserlah kebesaran dan keagungan Allah. Pum, itu dia fana. Bila terserlah, dia akan memadamkan pandangan keperasanan wujud yang lain, kehaibatan dia. Pam. Maka nampak dia tunggal. Ketiga itu nampak bau rohani kita dibenarkan berjalan alam makrifat. Al-sayru billahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan rohani kita, dia tak izin melainkan kita lenyapkan yang lain dulu. Pum, hanya dia je Ahad. Ya, itu makam Sayyidina Bilal Ar-Rabah. Ya, bila diseksa apa keluar mulut dia, Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Itu makam Ahadiyah. Ya, tunggal dia saja, lain tak nampak. Habis. Mana hudusul kaun daripada wujudil asli. Wujud hudus kaun makhluk semua ni daripada mana datang dia? Wujudul asli, wujud yang asal. Siapa wujud asal? Allah Taala. Ya, semua daripada dia. Masya-Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Hadis Nabi SAW menyatakan apa yang dikehendaki Tuhan itu saja yang berlaku. Apa yang tidak dikehendaki takkan berlaku. Jadi apa yang terlihat berlaku dulu sekarang akan datang, itu masuk dalam apa dipanggil masyiah. Masyiatillah, ya, penentuan taksis iradat Tuhan. Terang kan ni? Bahawa wujud Tuhan terang berterang daripada wujud makhluk. Wujud makhluk dia kawal. Ini wujud yang mengawal, lagi hebat. Ya, tu dia panggil ijadul haq. Mana Tuhan ni menjadikan ijad tu nikmat besar ni? Dengan apa tu? Kemurahan haq. Dengan kemurahan kasih sayang Tuhan, Tuhan jadikan dia panggil nikmatul ijad. Kemudian ni'matul imdad. Dua nikmat ni. Ma kharajal kaun. Tidak keluar semua makhluk daripada dua nikmat. Ijad, imdad. Ya Tuhan, taksis azali kita ada tahun berapa, tempat mana lahir. Kemudian madad dia beri. Dia berinya kita bergerak daripada perut ibu dan jantung sampai sekarang tak nak berhenti. Ya, dia berinya kita berbagai-bagai nikmat yang kita rasakan sehingga tak boleh kira. Disimpulkan nikmat ada dua, nikmat dalam bentuk apa? Iaitulah iqta' pemberian atau nikmat dalam bentuk al-mana'. Mana Tuhan sekat? Ya, Tuhan beri kita nikmat dalam pemberian. Mata ataka asyhadaka birrah. Ingat dia. Bila Tuhan beri kita nikmat yang berbagai-bagai, sebenarnya betul asyhadaka birrah. Tuhan nak tayangkan pada kita supaya kita memandang dia. Kalau kita minum, kita makan, kita guna pakai nikmat Tuhan, tak dapat memandang kalbi ingat pada dia, itu sudah banyak silap adab kita kata. Sebab itu dah syariatkan kita baca bismillah. Bismillah itu isyarat supaya ada kontak, connect hati kita dengan dia. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah bahwa aqta'. Tiada pekerjaan tak mula dengan bismillah, pekerjaan itu terpotong, tak ada berkat. Ya, maknanya dia tak nampak Tuhan dah.
Ya, kalbi dia lenyap, lalai, itu tak mau. Itu dia nak ada connect kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ha, dan fadlinya, limpah kurnianya. Adanya kita, dapatnya kita mengambil berbagai nikmat yang Tuhan kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Yang dibagi lain dan yang dipalingkan segala masaib, musibah, segala mudara dipaling. Nak tahu pergi hospital. Kan? Ha. Kawan-kawan sebulan sekali pergi ziarah hospital. Ya, satu wad, satu wad. Macam-macam penyakit ada itu. Yang kepala terlihat ulat terbelakang, yang belah perut, belah tangan, paki, patah kepada selio. Oh, macam-macam penyakit. Seribu satu macam penyakit kita tengok. Kemudian kita tengok kat diri kita ada tak penyakit tu? Tak ada. Berapa banyak Tuhan dah beri nikmat pada kita. Kita naik aja. Ya. Ha. Ada seorang Habib tadi, kalau naik kereta dia, termasuk tuan guru kita, Mu'alim Haji Abdul Wahid. Ya. Kalau terangkan martabat di wali besar. Kan? Kalau naik kereta dia aja, dia tak bagi bercakap. Naik, ha, zikir, baca ni. Sebab apa? Kita duduk dalam kenderaan di atas jalan raya seolah-olah kita duduk dalam kotak mayat. Ya. Kita duduk dalam kereta tu seolah macam kotak mayat, bila-bila masa je boleh jadi mayat. Eh, saya pemandu berhemat, ayah kan trailer baba habis kau. Kita pandu cermat kan. Ada seorang kampung saya dulu kan. Dia kalau bawa motor Vespa dia tuan-tuan tu, dia dengan basikal laju di sikit je. Mana punya cermat ni, akhir boom mati terlepas dalam longkang kita sodok pun kan. Kita cermat, orang lain bantai kita kan. Bermana terdedah setiap saat dengan mudarat dan berbagai-bagai. Siapa yang elakkan tu? Huwallah Ad-Dafi' tu nama dia. Sebab sekurang-kurang kita bacalah Asma'ul Husna 99 tu sekali, kuang-kuang sebelum bangun tidur tu bangun, ataupun sebelum bangun tidur dan sebab bangun tidur nak baca selalu lagi baik. 99 nama Tuhan tu Tuhan tajalikan semua setiap saat. Apa semua dia? Kita dapat rezeki tu nama dia Ar-Razak. Luas sikit nama dia Al-Basit, dia menghamparkan lagi luas. Dia tarik balik tu Ad-Dafi', dia nolak. Al-Qabid, dia sentak balik semua dia kan. Mana ada semua asma' dia penuh 99 setiap saat dia tajalikan. Sila pandang akan asma' asar kesan nama-nama Allah yang maha dahsyat. Sebab orang kalau karam dia ada kalang karam dalam af'al, ada karam dalam asma' ya. Yang penting dia karam. Ya, dia karam dengan makhluk dia apa? Ha, beri tegak dia dengan Allah ruhani dia. Apa cantik kan tadi. Ini dengan makhluk tak perasan, dengan Tuhan dia tak perasan. Berat je. Mursyid tadi pesan, kau jangan buat tak perasan dengan Allah. Oh, dia punya pesan dua patah, tiga patah. Kita rasa lain macam. Kau jangan berani-berani nak lupakan Allah. Oh, dia cakap sikit tentang ni. Wali-wali dia cakap dengan nur. Dia bercakap tu pum dengan kalbi. Jatuh betul kat kalbi. Teringat dia pesanan dia. Kau panjang now. Sikit dia pom. Dia usik sikit itu kita terasa. Ya. Ha. Bapak Aulia dia menulis, dia bercakap tu dengan Tuhan. Itu yang ada keberkatan. Dia menulis ke dia bercakap tu, dia rasa gerak tu dari Allah. Dia mengajar pun dia rasa gerak dari Allah. Bukan dari dia. Abang ada nur cantik. Ini bila ceramah bercakap dia rasa dia. Kalau bila orang puji pula dia rasa wah, dia rasa dia halal. Tolong beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan pula. Ada juga dia macam-macam besin dan tanya. Lepas tu tanya pula macam mana anda mengajar sedap pula. Oh tu lagi tak boleh pakai. Dia dah mengajar-mengajar. Lepas tu tanya orang, macam sedap tak mengajar? Yang kau ingat ni lakonan kita berlakon. Bila dia tanya itu, bermakna dalam kalbi dia ada makhluk. Dia suruh makhluk puji dia. Orang ni tak berbau jalan makrifat. Terus dapat berbau tidak. Selama ada kalbi dalam kalbi kamu, kamu takkan sampai. Ya, iman mar la yakunu mutakammira hatta yarana naskal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok orang macam tengok unta. Maksudnya apa? Tak ada dalam kalbi dia. Ya, kalau ada dalam kalbi dia perasan kan. Perjalanan ini nak membersihkan dalaman daripada tawajuh kalbi pada makhluk kepada tawajuh kalbi kepada Taala. Ya. Dan daripada asal wasafnya. Semua ni kita tengok ni apa tuan-tuan? Asar kesan. Sebab tu kita dipanggil asar. Tuhan dipanggil apa? Muassir. Mana yang memberi kesan. Ya, yang memberi bekas. Kalau kita lama dipanggil bekas. Bekas mana kesan. Ya. Sebab tu kita mengaji Usuluddin, ni kitab ni tauhid khas ya. Tasawuf dipanggil tauhidul khas. Adapun Usuluddin dipanggil tauhidul am. Ya, tauhid membina akidah. Yang ni tauhid membina muka syafatul qalbi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ha.
Dalam usuluddin kita mengaji dua sifat. Kudrat iradat, apa dia kata? Al-kudratu wal-iradatu muta'allikatani bijami'il mumkinat. Kita dalam kitab matan Ummul Barahid oleh Imam Sanusi. Imam Sanusi dia habis karang kitab tu, maka dia bermimpi Rasulullah SAW beberapa kali dan Rasulullah memuji akan kitab ni. Bagus kitab tu. Ya, sebab kitab sampai sekarang pakai. Kalau kita mengaji, Edo Suki, Kipatu Aung, banyak syarah-syarah dia. Kalau ada yang kita jauh ini, Akidatul Najin, ya, di syarah dalam bracket tu ada matan Arab itu, kalam Imam Sanusi. Dia kata apa? Al-Qudratu wal-Iradatu muta'alliqatani bijami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia berta'aluk. Apa makna ta'aluk? Peranan dia pada semua makhluk. Tidak ada satu makhluk yang terlepas dari iradatullah. Tidak ada makhluk yang terlepas daripada kudratillah. Ta'aluk kudrat, ta'aluk iradat apa? At-taksis. Mana taksis? Menentu. Tidak ada satu benda yang terlepas dalam penentuan Tuhan di azal. Bila berlaku pentaksisan penentuan azal, sebab itu dia panggil ta'aluk tanjizi qadim. Lulus sedekali lagi. Tuhan dah tentu siap-siap benda. Tiba masa dia, dia penjadikan. Jadikan apa? Itu kudrah. Dia panggil ta'aluk apa? At-taksir. Taksis menentu, taksir memberi kesan. Kudrat mengadakan, dia meniadakan, dia menghidupkan, dia mematikan, dia semua dia. Ya, jadi kita ni tergenggam dalam dua sifat al-qudrah wal iradah. Sebab tu dalam Quran kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha sesungguhnya Taala ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai' atau tiap-tiap sesuatu. Semua makhluk ni qadirun, maha kuasa. Bermakna kita lihat makhluk mesti nampak kudratillah. Kalau kita lihat pokok, kayu, kayan semua berjalan tak nampak kudratillah, faqad a'madu absar. Butalah mata hati. Marra al-kaun wa lam yashhadhu fihi aw innahu aw qabla. Barang siapa yang membuka mata luar ni memandang kaun, makhluk semua ni, sedangkan mata dalam dia tidak pergi menghadap Allah Taala memandang kebesaran Tuhan, maka butalah mata hati. Bila mata hati sudah buta, bagaimana dia nak berjalan ke Tuhan? Satu dia terbabas. Dia terbabas, maka mudah dia terperangkap maksiat, mungkar dan sebagainya. Betul hati dia dapat melihat, musyahadatul qalbi berlaku. Maka ketiga itu cantik kehidupan. Dalam hadis Nabi kata, la yazni zani wa huwa mu'min. Tidak berzina orang yang berzina ketika iman menguasai hati. Dianto pada sini. Dianto pada sini, ya. Dianto pada sini. Allah. La yazni zani, tidak berzina oleh orang yang berzina. Wahuwa mukmin. Padahal dia beriman. Mana bila iman menguasai nur qalbi dia tadi tu, dia takkan buat nur maksiat. Tapi bila nur iman tu mula malam, leka, khayal, mungkin syaitan masuk. Jadi kita dia tombak. Sebab tu kita tak boleh lupakan zikir yang akan putus. Ya? Dia kena kepi kulam hatin wanah tiap-tiap lamha kelipan mata. Wana pasir tiap-tiap nah, tiap-tiap nafas. Sebab ini nak kontrol. Nak kontrol supaya iman kita sentiasa mantap, iman kita sentiasa bercahaya, boleh cantik jalan. Habis. Kemudian wal istidlalu alaihi ala adami usul ilaihi, dan mengambil dalil atasnya daripada ketiadaan sampai kepadanya. Orang yang belum sampai tapi sudah yakin, dia perlu dalil. Kita tak pernah sampai ke LIA. Ya, kita perlu kepada wis, kan? Ambil wis untuk pandu kita. Kita belum sampai. Tapi yakin tak? Yakin dah, yakin. LIA dah ada, kawan kita bawa balik. Kawan kita pula bawa drape. Memang yakin ada, tapi kita belum sampai. Bila belum sampai, nak pergi kena ada? Kena ada wis lah. Ataupun penunjuk jalan. Bermakna orang yang mengambil dalil tu, dia belum sampai. Dia sudah ada iman, sudah yakin, tapi belum sampai makrifat. Sebab kalau sampai makrifat, dia tak perlu dalil. Bila terbuka hijab, sampai makrifat ni makna apa? Terbuka qalbi dia.
Dia pergi pada i'tiqad bil dalil, kepada al-kashf bil basirah, basirah Tuhan buka. Ha, ketika itu dia duduk, dia sentiasa dengan Tuhan. Itu tanda dia dah sampai kalbi dia sentiasa ma'allah. Ya, dia sudah dapat kelazatan. Sifat orang sampai apa? Dia sentiasa berlazat dengan Tuhan, bernikmat dengan Tuhan, memandang kebesaran Tuhannya dalam setiap saat. Itu tanda dia sampai. Ha. Kena bahawa yang sampai kepada sesuatu terkaya ia dari dalil. Kita dah pernah pergi mana? Satu tempat. Hari-hari pergi tuan-tuan. Ada nak pergi pakai wish? Tak payah. Nak pakai apa lagi? Mekak je. Kanan dia tu. Bapa cakap pula kata gini-gini kan? Nah, tak payah lagi dah sedang. Sebut dia tu nampak. Sebut dia ke ialah ia nampak tu kan? Itu orang yang telah sampai. Sebut iza zikirullah wajilat kulubuhum. Pum, kocakkan kalbi dia berlaku. Itu nanda dia sampai ke hadrat Tuhan. Rasa dia ada. Maka betapa berkendak ia kepada mengambil dalil. Ya, orang yang telah sampai mana usul ila Allah. Apa mana usul? Dia masuk maqamul ihsan. Teman sampai. Dalam maqam ihsan tu ada dua. Satu muraqabah, satu musyahadah. Mana dia masuk muraqabah atau musyahadah betul, maka orang tu dikategorikan gulungan wasilin. Orang yang sampai ke hadrat Allah SWT. Maka bila sampai tak berhajat, terkaya mana tak berhajat pada dalil. Sebab apa? Nyatanya terang kepadanya. Ya. Ha. Maka bertapa berkendak ia kepada mengambil dalil. Bila dah terang tak payah lah. Sentiasa berzikir. Orang yang wasil kadang dia tak pakai zikir lisan kan. Dia muraqabah kalbi dia. Sentiasa muraqabah. Dia senyap dapat dia muraqabah dengan Tuhan. Ya. Ha. Dan kata Syekh satu lagi. Kata Syekh dalam Lataiful Minan. Untuk mengarang kita Ibn Lata'ilah asalkan dari ini. Ketahui ilmu bahawa dalil itu hanya sahaja didirikan ia bagi yang menuntut hak, yang sedang mencari, yang belum sampai kena dalil. Tiada bagi yang melihat dia. Yang melihat maksudnya musyahadah. Orang ada musyahadah sah, kita nak kira dalil. Apa dia dah nampak dan ya? Maka bahawa sahaja melihat, tapi jaga bukan melihat dengan mata kepala ya? Melihat ni dengan basirah mata dalam. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qabla. Aku tidak lihat dengan mata kepala yang luar, kata Sayyidina Abu Bakar, melainkan mata dalam aku dah pergi kepada dia dulu. Itu dia. Mata luar dipanggil basar, mata dalam dipanggil basira. Basar la yara illa al-khalq wal basira la tara illa al-haq. Mata luar dia tak pandang melainkan makhluk saja. Mata dalam dia tak pandang melainkan Tuhan makhluk. Apa mana pandang dia, bukan pandang macam ni. Pandang dia muraqabah dan musyahadah. Syuhur qalbi dia. Syuhud akan Allah Ta'ala. Ya, dengan nur yang Tuhan jemputkan. Terkaya ia. Sebab nyata dah terang. Ya. Ha, yang dilihatnya daripada ia tiada berkendak daripada dalil. Maka sembilan kaifah dulu lepas kan. Kaifah yasyuhu qalbun. Kaifah dulu ada kan. Ha. Betapa dia kata. Ya, ayah jubahu syai'un wa huwa azhar. Banyakkan sembilan kaifah dulu. Kena lepas belum ni. Ya, belum lepas akan datang. Siapa yang cakap kaifah tu? Orang yang sampai. Orang dah sampai, dia tengok kita, dia kata kaifah macam mana kau ni? Dia ta'ajub yang berlaku hasil daripada dia dah sampai, dia tengok kita, kau ni lambat betul lah, tak sampai-sampai lagi. Tak nampak-nampak lagi ke dia? Nah, macam tu lah. Hanya kita tengok budak-budak isak dadah lah tuan-tuan. Kita kata, isu budak ni, macam mana kau boleh ambil barang? Haa, macam tu lah. Eh, wali-wali tengok kita, macam mana kau tak nampak lagi? Macam mana kau tak perasan lagi? Ya? Haa, sebab apa? Sebab kita tertutup, kita berpaling. Ya, sebab kalbi kita jangan kita palingkan. Ya, melainkan tetap menghadap kepada hadrat makrifat yang sebenarnya itulah. Kiblat ruh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Haa, tu dia. Maka dalam makrifat ini dengan iktibar, menyampaikan segala wasilah kepadanya, ya, kemudian maka kembali ia kepada kesudahan darurah, iaitu luka kasbiah tu, kepada kasbiah usaha darurah tak payah sebut sam nampak atau mana. Dan apabila daripada, dan apabila ada daripada segala ya kainat makhluk ni barang yang iaitu kaya, ya, sebab nyata daripada mendirikan dalil, maka mukawin, dia mukawin Allah Ta'ala yang mengurus ni, itu aula dengan kayanya daripada dalil, daripada segala kainat, daripada segala makhluk. Ha, kemudian maka tersyir radhiyallahu anhu akan datang, iaitulah ya ta'ajub, ya terlebih ajib bahawa segala kainat itu menyampai pada dia. Yang menyampai bukan kainat, yang menyampai ialah Allah. Allah Ta'ala yang menyampaikan, dia yang membuka. Al-Fatih nama dia. Maka akan datang, dia akan nyatakan wa illa famata ghaba hatta yasbila alaihi ila akhir, wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin wa mawlana wa mas'ud. Subhanallahi wa bihamdihi.